barusan juga lagi, ini perahunya loncatnya lumayan tinggi. Oke, kita melewati arus sungai. Waduh kak, kalau melewati yang ini bisa nggak kak? Nah, di sini. Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Boboiboy Crystal nih teman-teman. Dan sekarang ini Boboiboy Crystal, Kasasuke, Naruto, Boboiboy Glacier, dan juga Boboiboy, kita ini lagi berada di lautan nih teman-teman. Soalnya kan di episode sebelumnya itu kita ini berhasil memancing ikan ini teman-teman. Ikan marlin tuh, lihat. Kita itu sudah dapat tuh ikan marlin. Kalau gitu ayo kita balik lagi ke rumahnya Naruto, Boboiboy Crystal. Ah, iya Boboiboy Glacier. Oke, sekarang ini kita bakalan balik lagi ke rumahnya Naruto nih. Waduh, ini perahunya ini hampir nabrak ini. Boboiboy Crystal, ini tebing. Perahunya mundurin Boboiboy Crystal supaya gak nabrak. Iya Boboiboy, iya. Ini perahunya bakalan aku mundurin. Oke, kita mundurin dulu supaya Boboiboy itu nggak jatuh nih teman-teman. Soalnya lihat tuh, itu Boboiboy duduknya paling depan. Ayo dong. Ayo berangkat Boboiboy Crystal, kita balik lagi. Oke, okay, kita berangkat. Boboiboy, pegangan Boboiboy. Oke, okay, mantap. Wah, mantap. Ayo lagi Boboiboy Crystal. Barusan itu, ini perahunya loncatnya lumayan tinggi nih teman-teman. Semuanya pegangan. Oke, okay. Itu apaan ya? Lihat tuh sepertinya yang barusan itu ikan hiu deh. Ikan hiunya di mana? Itu sebelah sana kan Naruto. Sana? Mungkin tadi kamu salah lihat Boboiboy Crystal. Iya kak, bener kak. Tadi itu aku lihat sebelah sini nih. Tapi kok sekarang nggak ada ya? Itu ayo kita mancing lagi, kita mancing ikan hiu. Nggak usah kan Naruto, nggak usah ya. Waduh. Kan sekarang ini kita itu sudah dapat dua ikan marlin. Apalagi ikan marlin yang kita dapat itu pada besar-besar nih kak. Oke, sekarang ini kita itu bakalan balik lagi ke rumahnya Naruto nih teman-teman menggunakan perahu ini. Oh ya, kalau kita balik lagi ke rumahnya Naruto menggunakan perahu ini berarti nanti itu kita bakalan melawan arus. Naruto. Ya, apa Boboiboy Crystal? Emangnya perahu ini kuat kak kalau melawan arus sungai? Kuatlah, ini kan perahu yang dibuat sama aku dan juga Sasuke. Jadi perahu ini tuh bukan kaleng-kaleng. Waduh teman-teman, kata Naruto, ini perahunya bakalan kuat. Kalau gitu kita coba buktikan ya. Apakah perahu ini bisa kuat melawan arus sungai? Nah, di sini masih lurus. Oke, kita ngebut. Nah, nanti di depan belok ke kanan Boboiboy Crystal. Oh, ya siap kak. Oke, nah di sini katanya itu belok ke kanan. Nah, ke sini. Wah, lihat nih teman-teman. Ini sungainya makin sempit nih. Oke, harus hati-hati. Jangan sampai ke daratan. Waduh, soalnya ini sungainya berkelok-kelok nih teman-teman. Oke, nah lihat nih, di sini ada arus sungai. Mudah-mudahan perahu ini tuh bisa melewati arus sungai ini teman-teman. Oke, kalau gitu kita coba buktikan nih teman-teman. Apakah perahu ini bisa melewati arus sungai? Oh, ternyata bisa nih. Wah, mantap juga nih. Ini perahu yang dibuat sama Naruto dan juga Kasasuke. Wah, barusan juga ini perahunya loncatnya lumayan tinggi. Oke. Kita melewati arus sungai. Waduh kak, kalau melewati yang ini bisa nggak kak? Wah aku nggak tahu nih, soalnya belum pernah melewati air terjun ini. Oh, oke kalau gitu kita bakalan coba nih teman-teman. Ya, ya, coba apakah perahu ini bisa melewati air terjun ini? Ternyata bisa nih kak Naruto. Wah hebat banget nih perahu kayu yang dibuat sama kak Naruto dan juga kak Sasuke. Ke atas lagi, lewati air terjun ini Boboiboy Crystal. Oke siap. Oke kita coba ke atas lagi nih teman-teman. Kita melewati air terjun ini. Bang. Ayo. Ayo Boboiboy Crystal, kak, jangan menyerah. Oh yang ini nggak bisa ya kak? Coba mundur dulu deh Boboiboy Crystal. Oh ya kak ya, aku bakalan mundur dulu. Terus di sini ambil ancang-ancang. Ah, ayo, ya siap kak. Oke kita ambil ancang-ancang nih teman-teman. Nah, terus ke belakang. Kita mundur. Nah, udah stop. Ayo maju. Oke maju. Siap. Ayo, kita maju. Ayo naik. Oke kita ke atas. Ayo dikit lagi, Barusan dikit lagi nih teman-teman. Wah berarti ini ancang-ancangnya kurang jauh nih. Oke kita mundur dulu. Nah ini udah cukup. Nah segini udah cukup. Ayo. Aku malah turun lagi sih. Malah turun. Oke kita coba lagi nih teman-teman. Oke kita mundur. Ayo maju. Bawa ngebut. Kita gas. Ayo ngebut. Oke ke atas. Ini bisa. Lanjutin lagi. Melewati air terjun yang ini. Ayo. Dikit lagi. Dikit lagi. Malah ke bawah.
Sepertinya air terjun yang ini tuh agak susah dilewatin deh. Wah, kita harus ambil anjang-anjangnya sepertinya dari jarak yang lumayan jauh nih teman-teman. Oke, kita mundur dulu. Mundur. Nah, sepertinya ini udah cukup deh. Oke, kita ke atas. Kita ke atas. Widih, mantap. Ayo, naik ke atas lagi. Ayo, pasti bisa. Nah, akhirnya bisa juga nih teman-teman melewati air terjun yang terakhir itu tuh. Oke, widih, mantap. Wah, lihat nih, di sini sepertinya arus sungainya lumayan deras deh. Ya benar, ayo kita lewati arus sungai ini. Oke, kita coba melewati arus sungai ini. Hati-hati, Boy Crystal, jangan nampak batu. Ayo, mantep banget nih teman-teman. Ayo lagi. Awas, hati-hati, jangan kesana. Perahunya malah oleng nih. Barusan malah nabrak ini batu. Oke, kita kesini. Aduh, Kak. Masih ada lagi tuh, Kak. Masih ada lagi air terjun. Iya, Kak. Air terjun. Kak, ini kemana, Kak? Ke kiri apa ke kanan sih? Lagi pula, ini tuh kita sudah melewati rumah kakak loh. Hah? Kita sudah melewati rumahnya Kak Naruto? Iya, rumah kakak itu di sana tuh ada di belakang. Oh, ada di belakang sana ya? Kok dari tadi Kak Naruto diem aja sih, Kak? Enggak, ini ngingetin aku. Soalnya kakak juga terbawa suasana sama kamu, Boboiboy Crystal. Jadi kakak lupa ngasih tahu kamu kalau rumah kakak itu sudah dilewatin. Jadi ini gimana nih? Kita lanjutin lagi ke hulu sungai atau balik lagi ke rumahnya Kak Naruto? Jadi kita balik lagi ke rumah kakak deh. Sepertinya Hinata dan juga Sakura lagi nungguin kita. Oh, balik lagi ke rumahnya Kak Naruto ya? Yaudah deh, kalau gitu kita bakalan balik lagi nih teman-teman. Kak, tapi aku agak sedikit penasaran nih, Kak. Penasaran apa, Boboiboy Crystal? Ini, Kak, aku bakal nyoba melewati air terjun yang kecil ini, Kak. Ini perahu ini bisa nggak ya? Kamu penasaran ya? Ya udah, kalau gitu lewatin air terjun itu. Kalau sudah selesai, kita balik lagi ke rumah kakak. Oke, siap. Kita bakalan coba. Ayo, naik, Boboiboy Crystal. Kita coba ke atas. Ini. Ayo, pasti bisa, Boboiboy Crystal. Wah, sepertinya yang ini nggak bohong. Ternyata bisa nih, teman-teman. Meskipun itu air terjunnya agak sedikit sempit. Wah, ini perahunya malah nyangkut nih, Kak. Oke, ini parkirnya gimana ya, teman-teman? Oke, kita ke depan dulu deh. Nah, kita ke sini. Jangan dipaksain. Sepertinya kalau ke sana nggak bisa. Wah, ini nggak bisa deh. Kalau gitu, mending kita mundur aja ya. Kita mundur. Mundurnya pelan-pelan. Oke, mantap. Nah, kita bakalan balik lagi ke sana. Oke, kita putar arah dulu. Soalnya rumahnya Kak Naruto itu sudah kelewatan nih teman-teman. Ayo ngebut ke Boboiboy Crystal. Semuanya pegangan. Kita bakalan ngebut. Ya malah ke daratan dong. Ke kanan supaya ke air. Oke, mantap. Untung ini perahunya ke air lagi nih teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi. Mantap. Awas nabrak sini. Niatnya mau loncat sambil ini ya. Tuh, sambil melewati batu, malah perahunya muter. Malah ke daratan dong. Oke, kita mundur dulu. Ya, Kak, ini perahunya nyangkut, Kak. Kalau gitu, ayo kamu dorong perahu ini, Boboiboy Crystal. Ini aku sendiri nih yang dorong perahu ini. Ya, iyalah, kan kamu yang bawa perahu ini, jadi kamu harus tanggung jawab. Waduh, yaudah deh, kalau gitu mudah-mudahan ini Boboiboy Crystal kuat nih ngedorong perahu yang nyangkut ini, teman-teman. Oke, kalau gitu ini Boboiboy Crystal bakalan nyoba dorongnya itu dari sini aja deh. Boboiboy, ayo cepetan bantu aku, Boboiboy. Nah, ini perahunya berhasil didorong ke sini, teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi pulang ke rumahnya Kak Naruto. Ayo, kita lanjutin lagi pulang ke rumah Kak Naruto. Balik lagi. Nah, di sini itu belok ke kiri. Ayo, ngebut. Oh, awas, jangan sampai nabrak pohon. Nah, di sini loncat. Ayo, loncat. Kok nggak jadi sih? Ayo, lanjutin lagi, Boboiboy Crystal. Ayo, loncat. Harusnya itu ada di sana nih, teman-teman. Ayo, loncat lagi. Kita ke sini. Terus ini lagi. Beloknya di mana ya? Di sini kah? Bukan. Beloknya di mana ya? Kak Naruto. Ya, apa? Beloknya di sini, Kak. Ya benar, Boboiboy Crystal, di sini belok ke kiri. Aduh, kalau gitu kita harus, wah, ada air terjun lagi nih, Kak. Tapi yang ini kecil nih. Oke, sepertinya yang ini kuat. Kita coba. Widih, mantap. Oke, kita lanjutin lagi. Oke. Nah, ini ada lagi. Kita ke atas. Oke, akhirnya bisa juga nih, teman-teman. Dan akhirnya kita sampai di rumahnya Kak Naruto. Oh ya, Kak.
Ini perahunya parkirin di mana, Kak? Parkirinnya di sebelah kiri aja. Oh, di kiri ya. Oke, siap. Berarti kita harus bawa ke daratan. Kita bawa ke daratan dulu. Nah, mantep. Kalau gitu, ayo semuanya turun. Yeay, Bobo Boy. Ayo turun, Bobo Boy. Ini kita sudah sampai nanti nih. Nanti dulu ah, soalnya ini masih seru nih. Kok di sini ada mobil keluarga kita? Ini siapa nih yang bawa ke sini? Waduh, ini Bobo Boy Kristal jadi penasaran nih, teman-teman. Kira-kira siapa ya? Bobo Boy, lihat tuh. Di sana ada mobil keluarga kita tuh yang merah. Ada mobil keluarga kita yang merah, itu mobilnya siapa yang bawa ke sini? Ya, aku juga nggak tahu, soalnya tuh di dekat mobil itu nggak ada siapa-siapa. Kalau gitu, ayo Bobo Boy turun, Bobo Boy. Terus ini Bobo Boy Glacier juga ya, turun Bobo Boy Glacier. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Dan akhirnya ini semuanya itu sudah sampai di rumahnya Kak Naruto nih, teman-teman. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye, bye-bye.